Kayaknya gudang Kelihatan depan lebih. deh. Jadi beban gue, guys. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game ya. Jadi kita satu tim dengan pro player ya, more apa gitu kan. Itu gimana sih cara tandanya? Itu yang oh gini. Gimana sih caranya tandain gitu? Keren banget, teman-teman. Dia bisa tandain warna. Oh. Oh gini. Oh, ngerti. Buang. Jadi kita bersama dengan Morp Cakra ya. Cakrakan ya, sekarang udah masuk Morp Team ya. Timnya Raja Arab. Sudah dimasukin sama Cakrakan, mantap. Cakrakan. Saudaranya Oliver Kahn. Nggak ada hubungannya sih. Enemies ahead. Seberang apa sih? Ah, seberang. Oke. Okay. Itu apaan nih? Spike trap. Oh, bisa untuk ini ya. Begal musuh ya. Untuk pecahin ban orang ya. Keren juga. Gue gak tau musuhnya dimana, teman gue nandain tadi. Gue cuma tau ada satu squad. Nyari scope dulu. Sama satu senjata yang bisa diandalkan sedikit. Itu kita bra-brain, barbarin ya. Oh, ada ini lah di sana. It's ada Thompson. I got supplies. Jadi kasih. Baru juga nih. Kita kan mati. Teman kita mati atuh. Watch out. Surprise. Rata guys, cuma kita kompak cuy, bukan kaleng-kaleng wey. Nah aja nih.
rame bener. Dia di mana tuh? Jamnya beda nih. Nomor 4 pula yang apa kan? Mohon maaf nih temen-temen, mohon maaf nih. Ntar gua kecilin dia. Oh, nomor 1 rupanya. Gak apa kalau gitu. Kalau nomor 4 saya udah mati. Gak ngomong gak apa-apa. Bang, kali 6 mau gak? Mau. Berapa? Bang. Kali 6. Kali 6. Udah aku kali 3 aja. Mau bang, nih, mau lah. Pocin gitu flare gun. Makasih. Oke bang. Oke. Spike trapnya cara makainya gimana? Oh di situ. Peluru hijau sih. Oh mereka bertiga doang ya. Yang satu mati di situ ya. Kayaknya belum dilut sih tadi. Lumayan nih early-nya. Kill banyak nih. Oh. Skull ada orang. Oh ada ammo cuy. Gue pede banget jalan cuy ke school cuy karena kabut sih temennya. Oh ada sultan juga tuh, kita cari nanti. Banyak banget sultan nih match. Isinya sultan semua nih. Watch out! Jangan terlalu barbar cuy. Susah loh. Di atas dia cuy. Dua orang rupanya. Dua orang lagi satu. Kita udah cukup ya, kita pakai double scar kalau cukup ya. Watch out! Watch out! Gua pake amplis aja deh.
teman gue cu. Sama siapa? Mati sendirian musuhnya cuy. Kan rame. Jago banget temen gue. Sama-sama jago lah kita ya. Sultannya kita bantu temennya. Enemies ahead. Mana bang? Mana mayatnya? Temen gue dimana? Oh, duduk situ kayaknya mayatnya. Ini dia. Oh, ada ayam kecil. Semua temen gue ya, gue tadi mau lagi mau adjust ini. Awas, leduk. Gila, ini enak banget temen-temen. Temennya jago-jago asem. Paling sedih sih knock di mobil. Tapi ini knocknya gara-gara teman gue aimnya juga bagus ya. Gue tinggal ngehit satu kali headshot langsung knock. Buangnya, gue gak pakai kompe ya karena kabut temennya. Gue ada flare gun 2 bang. Iya, yeah, sama. Kayak bot ini. Saya bot aja. Mobilnya mana ya? Oh, itu mobilnya. Ini gua error, temen. Ini gak apalah. Sebel juga sih, tapi mau gimana? Jadi kayak main PUBG zaman dahulu, masih aja ada bug-nya. Kirain sekarang udah gak ada bug-nya. Musuh ya? Ini bang. Nah dari mana itu? Dari bawah bang. Gua lagi ngelag aku. Bagus mak itu. Jago teman kita guys. Gendong gua. Apa? Dia turuninnya tapi pas depan musuh asem kaget gua. Jago juga gak gitu amat bro. Ini kenapa nih? Error, gua gak bisa ganti scope asem. Di bawah mana rumah? Rumah. Aduh gak bisa ganti. Oh bisa. Watch out. Gua gak berani ganti scope ini kalau gitu. Gua pakai ini kali 6 scope aja deh. Retor aja.
Ganti ke red dot bisa, ganti kali 6 bisa, bisa. Ganti ke red dot bisa guys. Ada orang tuh. Mobil apa? Tuh, iya. Enemies ahead. Udah mereka low gun loh. Gak enak masih duduknya. Bisa nembak gua. Enggak berhenti tapi mereka. Mungkin di mana mereka? Kayaknya gudang depan deh. Jadi beban gua guys. Jadi beban gua asem. Bisa di situ bisa selin enggak tuh? Gua ngeliat mobilnya, gua pikir ah ya udah kayaknya enggak ada musuh deh. Kayaknya dari gudang atunya asem. Gua udah pede banget. Gua harus ngelot scope nih. Scope ini nih. Gendong-gendong habisannya. Knock dua kali gue, gantian sih. Aduh, gue mau ambil face-nya. Oke, okay, thank you. Cara setting supaya nggak error gimana ya? Biar musuhnya nyarinya gampang. Enemies ahead. Enemies ahead. Sendirian aja. Gila sih aiming kita, teman kita gila juga tuh. Langsung hilang loh, musuhnya langsung kena. Watch out. Oke, Bang. Musuhnya berapa orang tuh sendirian? Sombong banget ya. Iya, sendirian, guys. Sendirian tuh. Musuhnya. Kaget sih musuhnya pasti. Cepet banget soalnya langsung hilang. Langsung mati. Gimana nih temen-temen, gak seru nih endnya. Temen kita terlalu jago sih ini emang. Dapet setim per player. Tapi kalau gak jago gue gak chicken. Ahead. Kayaknya di situ deh, gua ngeliat deh. Salah lihat. Salah lihat, Bang. Salah lihat, salah lihat. Kayak orang. Musuhnya enggak berani ya. Biar kita datang. Gua butuh pass aja. Oh, ada AWM nih. Entahlah, gua pakai AWM aja lah biar gua enggak usah gonta-ganti. Ini ya temennya, scope-nya ya. Nah, pakai kali 6 oke dah. Gak bisa ganti scope, ngebug. Percuma update tapi ngebug masa lalu muncul lagi, bangke emang. Oh ada AWP nih, mumpung gua pakenya KRL ya, ganti AWP enak nih. Gak butuh ekor-ekoran.
Gak ada pusingan tapi gua. Mana musuhnya? Ada enak nih. Enak sih temen ya, ini ya, 400 sesinya. Jarak dekat lebih enak. Tadi kalian lihat gua jarak dekat juga enak banget kan. Walaupun ketemu dua masih bisa kabur gitu loh. Kencang gitu loh gerakannya. Kalau dulu kayaknya udah mati. Ada yang kurang gitu loh. 300 itu kayak kurang dikit lah temen. 400 ini menurut gua cocok banget sih. Buat yang player main sensi gede kayak gua, giroskopnya dipakai iPhone ya temen ya. Kalau pakai Android beda sendiri ya. Kalau yang terbiasa pakai giro kenceng ditambah kenceng itu lincah banget. Cuman kalau pakai sniper jangan kenceng-kenceng. Tetap kecil aja ya. Kayak gua ini sniper cuma 20-an. Jadi gua bisa arahin pelan-pelan kepala orang. Gua enggak ada boostingan. Ini main jauh enak sih sebenarnya. Temen gua juga aim-nya lurus banget. Gua aimnya keras banget temen-temen ini. Tadi jaraknya jauh itu yang di rumah jamur. Tembak bertiga sih. Itu orang depan. Keras lagi temen-temen gua. Gak zona padahal lu. Gila tuh aimnya. Lihat tuh. Bye bye. Bagian satu doang gua. Gila aimnya. Jago sih. MVP sih pasti dia temen-temen. Berapa dia? Kill 14 ya. Gua kill 12 temen-temen. Jago banget ya. Tapi sini kita chicken lah ya. Ternyata di akhir tuh kita rally ya. Kalau tadi gua dapat 2, dia dapat 1. Imbang ya. Kill dia lebih banyak temen-temen. Mantap. Jadi semoga temen-temen terhibur habis update ini. Ya. Mohon maaf ya. Tapi gua senang bisa bermain dengan abang ini yang super jago. Ya, gua repeat 3 kali tadi. Semoga terhibur dengan gameplay kali ini walaupun agak sedikit apa ya bilangnya? Teroutshine gitu ya. Teman kita lebih jago. Jadi kalian bisa lihat lah ya kalau dibandingkan pro player kita Bang Eji mah enggak ada apa-apanya gitu loh ya. Tapi gua berusaha untuk menghibur kalian semua. Poinnya mirip ya. 98,8. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.